What's up guys? Kita ketemu lagi di channel Iwan Daisy guys. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, and share ya guys. Bunyikan juga loncengnya. Ting ting ting. Sebelum melanjutkan pembahasan tentang Komodo guys, kita akan mengulas sedikit tentang kota Labuan Bajo guys. Ini adalah pintu masuk bagi para wisatawan yang ingin berkunjung ke Pulau Komodo, Pulau Padar, Pulau Rinca, Gili Lawa, Gili Motang, dan gili-gili lainnya di sekitaran Labuan Bajo guys. Bagi para wisatawan yang akan berkunjung ke Labuan Bajo, tidak usah khawatir guys. Di sini ada hotel berbintang sampai hotel kelas melati pun ada. Dengan rate harga yang masih cukup terjangkau bagi kita semua. Dan saat ini, penerbangan ke Labuan Bajo sudah dilayani oleh maskapai-maskapai penerbangan yang sangat beragam. Ada Batik Air, Citylink, Nam Air, Garuda, Wings Air, Transnusa, dan Kalstar. Penerbangan langsung ke Labuan Bajo sudah bisa dilakukan dari Jakarta, Surabaya, Denpasar, Kupang, Lombok, dan Makassar guys. Untuk jalur lautnya, pelayaran sudah dilakukan oleh kapal-kapal Perni sejak lama guys. Di sini ada kapal Tilong Kabila, KM Wilis, KM Sangiang, dan KM Binaya. Selain itu juga bisa menggunakan kapal feri langsung dari Pelabuhan Sape di Bima dan Pelabuhan Bira di Sulawesi Selatan. Oke guys, kita akan lanjut membahas tentang keunikan-keunikan hewan komodo. Kalian tahu nggak guys, ternyata komodo ini merupakan hewan purbakala yang sudah ada di muka bumi sejak 25 hingga 40 juta tahun yang lalu. Itulah kenapa komodo disebut sebagai dinosaurus terakhir di dunia ini guys. Dan ternyata guys, komodo muda lebih banyak menghabiskan waktunya di atas pohon guys. Ini karena mereka ketakutan dengan komodo-komodo tua yang predator, kanibal. Makanya mereka sembunyi di atas pohon guys. Dan komodo-komodo muda ini guys, ternyata hanya memakan serangga. Berbeda dengan komodo dewasa yang bisa makan hewan yang jauh lebih besar darinya. Nah guys, ternyata guys, komodo dapat berkembang biak tanpa adanya pejantan. Mungkin gak sih? Hanya komodolah yang mampu melakukan hal ini. Dengan kemampuan inilah komodo dapat bertahan dari ancaman kepunahan. Komodo adalah hewan yang soliter. Ia mencari makannya sendiri dan saling berebut makanan satu sama lainnya guys. Dan lidah komodo mirip dengan lidah ular. Lidah ini juga digunakan untuk menjejak aroma-aroma makanan yang sangat jauh darinya. Serunya guys, kalau tiba musim kawin guys, para komodo jantan ini akan berkelahi memperebutkan komodo betina guys. Dan setelah musim kawin, komodo betina akan mengeluarkan 15-30 butir telur guys. Nah, untuk mengelabui pemangsa-pemangsa yang memakan telur-telur komodo, komodo pada umumnya menggali lubang sedalam 2 meter untuk meletakkan telur-telurnya. Dan untuk itu, dia menggali lubang-lubang lainnya di sekitarnya untuk mengelabui si pemangsa guys. Nah, ini dia bagian yang paling berbahaya dari komodo. Ternyata guys, air liur komodo merupakan salah satu senjata untuk membunuh mangsanya. Di dalam air liur komodo banyak terdapat puluhan hingga ratusan bakteri yang mematikan. Jadi harus hati-hati guys kalau dekat komodo. Apalagi si komodo ini dapat berlari dengan kecepatan 20 km per jam. Ini sangat cepat guys, hati-hati. Nah, buat kalian kalau lagi dikejar sama komodo, jangan lari lurus guys.
Kalian harus lari zigzag supaya komodonya bingung, karena itulah yang tidak mampu dilakukan komodo. Komodo hanya bisa berlari lurus, guys. Jadi tenang aja. Kawasan Taman Nasional Komodo di Labuan Bajo tidak hanya terkenal karena komodo aja, guys. Di sini juga taman lautnya sangat keren. Pokoknya dijamin, guys, kalian gak bakalan nyesel kalau ke Labuan Bajo. Ini surga dunia, guys. So, datanglah ke Labuan Bajo, guys. Oke, guys, sekian untuk pembahasan kali ini. Kita akan ketemu lagi di video-video Iwan Daisy berikutnya. Terima kasih, guys. Assalamualaikum.